Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang juga tidak pernah Allah berhenti memberi kepada kita. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita ini, Allah akan menambah nikmat-nikmatnya lagi untuk kita semua. Nikmat di dalam kehidupan kita, nikmat di dalam pekerjaan kita, nikmat di dalam rumah tangga kita, nikmat di dalam ibadah, nikmat di dalam menuntut ilmu, dan yang lebih utama lagi Allah memberikan nikmat di akhirat nanti, yaitu memberikan surga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga sampai kepada kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Munajat halaman 30, doa yang berbunyi Rabbi binili indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qawmiz zalimin. Doa ini terdapat di dalam surah At-Tahrim ayat 11, dibaca oleh istrinya Fir'aun yang bernama Siti Aisyah. Ada juga menyambat Siti Aisyah, ada Aisyah, ada Aisyah, yang mirip-mirip ya. Nah, ini doa dibaca oleh istrinya Fir'aun. Istri Fir'aun meminta kepada Allah supaya dibangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Ini permintaan hebat, ini luar biasa. Dibangunkan sebuah rumah di dalam surga dan minta selamatkan dari Fir'aun. Padahal Fir'aun sendiri adalah suaminya, lakinya. Kenapa? Walaupun Siti Aisyah ini hidup di dalam kemewahan, kemegahan, rumah besar, rumah mewah, harta banyak, pelayan banyak, serba ada, apa aja yang dimau bisa, apa yang dikehendaki, diinginkan ada, pelayan tinggal diperintahkan, fasilitas lengkap semuanya. Kendaraan jaka bahasa kita weh ini yang mewah-mewah semua, makanan yang nyaman-nyaman semua. Tapi Siti Aisyah tidak terpengaruh dengan itu semua, bahkan dia menganggap bahwa rumah di dalam surga itu jauh lebih nikmat daripada rumah mewah yang ada di dunia. Kenapa? Karena ketika dia hidup walaupun dalam kemewahan, kemegahan di dalam dunia, dia memiliki suami yang kejam, suami yang
Jaka kita tuh ya sadis lah. Biar mewah hidup, tapi laki penyarikan. Pada nyaman. Ya kalau biar berduit, tapi laki pemamayan. Sumat-sumat sarekinya. Sumat-sumat mamainya. Bahkan bisa memukul lagi. Kada nyaman. Rumah mewah, rumah megah. Tapi orang di dalam rumahnya, supirnya kasar. Karena rumah tangga itu ibaratkan mobil. Bini itu mobilnya, laki itu supirnya, anak-anak itu penumpangnya ke rumah tangga. Bila mobilnya baru, tahunnya masih muda, itu nyaman mobil tuh. Sama bini hanyar masih anom, itu nyaman itu. Mobil hanyar tuh pagi dinaiki, siang dinaiki, malam dinaiki. Bini gitu juga bila hanyar. Pagi dinaiki, siang dinaiki, malam dinaiki juga. Bila hanyar. Subuh pulang, memanasi pulang. Habis sembahyang subuh, manasi. Mobil hanyar, itu binian tuh kayak mobil. Mobil hanyar tuh AC-nya dingin, joknya empuk, pelangnya racing bagus, sekali di starter langsung hidup. Tuh bini hanyar tuh sekali digawe aja, wah lakasnya. Nya hanyar. Tapi ada juga bini-bini atau istri itu kayak mobil Tuhan. Kayak mobil Tuhan. Joknya sudah kasar. Joknya hancur. AC-nya kada dingin lagi. Suaranya kasar. Di starter ngalih hidupnya. Gitu. Tapi ada juga walaupun Tuhan mobil itu tergantung perawatannya. Ya kalau mobil itu biar Tuhan amun perawatannya rutin masih nyaman. Bensin kada biasa habis full terus. Oli rajin diganti. Nah, kena perawatan rutin. Binian kayak itu juga. Uang belanja kada biasa telat. Pupur gincu tukarakan, perawatan skincare tukarakan, biar Tuha masih nah, ya top chair juga itu. Tapi sebagus-bagusnya mobil, tergantung supirnya lagi yang membawanya. Supir ini ibarat suami. Bila supir itu ugal-ugalan, membawa di jalan tuh, karena merem mengajut. Kena menggas behiman pada tahu tikungan gas terus. Itu penumpangnya mabuk. Penumpangnya tegang. Kayak itu juga di rumah. Sumat-sumat memamai laki. Sumat-sumat menyereki. Kena menggas pada tahu karuan. Itu penumpang isi di dalam rumah kada betah. Kada nyaman. Nah rumah tangga itu kayak itu. Jadi supirnya bagus, mobilnya dirawat, maka penumpangnya atau anak-anaknya betah di dalam rumah. Nah itu. Nah, Siti Aisyah ini kada. Mobilnya bagus, Siti Aisyah ini bagus, tapi supirnya nih kasar luar biasa. Fir'aun nih kasar, penyarikan, pemamaian, pemukulan. Kada nyaman penumpang di rumah kada nyaman. Maka Siti Aisyah minta kepada Allah rumah yang lebih hebat daripada di dunia, yaitu minta bangunkan sebuah rumah di dalam surga. Nah, doa ini pantas kita baca saat ini, kita minta kepada Allah juga sama rumah di dalam surga.
Selain doa ini minta rumah di surga, Nabi pernah bersabda, bila hendak dibangunkan Allah rumah di surga, bangun rumah di dunia, yaitu masjid. Bangun masjid. Kata Nabi, man bana masjidan fid dunya, barang siapa yang membangun masjid di dunia, banallahu lahu baitan fil jannah, maka akan Allah bangunkan sebuah rumah untuknya di dalam surga. Ini juga cara lain. Kayak apa caranya membangun masjid? Kada kawa sorangan, ganal benar duitnya, emun sugih benar, ya gotong royong sama-sama, sama juga. Yang ada materi sumbang materi, yang kada bisi bila gotong royong sumbang tenaga. Itu sama bangun masjid juga. Atau yang ada ide pemikiran berikan masukan ke ini bangun masjid, sama bangun masjid juga. Sedekah ke masjid, amal jariah untuk masjid, insya Allah dibangunkan oleh Allah rumah di dalam surga. Kenapa? Karena kita di dunia membangun rumah Allah, maka diganti oleh Allah sebuah rumah untuk kita di surga. Jadi ini doa luar biasa, bisa kita amalkan, kita praktekkan, supaya Allah berikan kita, Allah bangunkan untuk kita rumah di dalam surga. Nah, kemudian selanjutnya doa berikutnya, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka intadarhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Doa ini terdapat di dalam surah Nuh ayat 26. 26-27. Dan dibaca oleh Nabi Nuh sendiri. Nabi Nuh yang membacanya, surahnya pun surah Nuh. Ini saking dibaca oleh Nabi Nuh ini saking apa? Saking sangkalnya sudah. Habis kesabaran sudah. Nabi Nuh itu keluar sisi basyariahnya, sisi kemanusiaannya. Maka doanya, ya Tuhanku jangan engkau sisakan seorang pun orang kafir di dunia. Ayo permintaannya ini ngeri benar. Kayak apa? Bila masih ada orang kafir di dunia, maka dia akan menyesatkan hamba-hambamu. Ini saking sangkalnya sudah. Berdakwah dibayar kada, berdakwah diundang orang kada. Ini kita berdakwah kan masih mending saat ini, diundang orang, dijemput orang, difasilitasi orang, beri makan orang, bolik diamplopi orang. Bahkan ada ini orang berdakwah betarit pakai DP. Apa dakwah apa itu? Sekian bilang undang ulun. DP dulu, bila kada DP ulun kada datang. Harap banar. Kada usah dipakai bilang itu. Nabi-nabi itu berdakwah tidak diundang, tidak dibayar, tidak difasilitasi. Berdakwah ikhlas karena Allah, itu pun disakiti oleh orang. Dicaci, dimaki, dipukul, ingin dibunuh. Ayo dihina luar biasa. Nah, Nabi Nuh sudah berdakwah sekian lama dengan umatnya, bahkan anak dan istrinya pun tidak beriman kepadanya. Nah, ini berat lagi nih. Kalau kita masih mending kayak ini berdakwah. Banyak sudah mengikut, ada dah. Tinggal padahkan, umumkan, ada majelis ta'lim di masjid ini. Malam ini datang aja orang. Dahulu nabi-nabi berdakwah kada kayak itu. Turun belusukan ke kampung-kampung berdakwah. Dan itu pun tidak semua orang mengikutinya. Nah, Nabi Nuh sangkal bahasa kita, minta kepada Allah, habis akan dia sudah orang kafir. Bila masih ada menyesatkan hamba pian, ini sangkal benar sudah.
walaupun doa ini mustahil, tapi kesesangkalan mustahil, mana bisa sampai ini buktinya ada, masih kan orang kafir. Nah, kemudian doa selanjutnya Rabbi firli wali walidayya, halaman 31. Wali man dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Ini sambungan doa yang tadi. Ayat 28 surah Nuh. Kalau yang tadi 26 27, ini ayat 28. Dibaca oleh Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh berdoa kepada Allah minta seorang-orang kafir itu dihabiskan, dimusnahkan, Nabi Nuh minta ampun kepada Allah. Rabbi firli. Selain dia minta ampun untuk dirinya, dia juga tidak lupa memintakan ampun untuk kedua orang tuanya. Wali walidayya. Ingat jasa orang tua. Aku nengkai ini karena orang tua. Orang tua yang membesarkan, melahirkan, mendidik aku sampai ini. Minta ampun. Selain untuk dirinya, orang tuanya dimintakan ampun. Siapa lagi? Wali man dakhala baitiya mu'minan. Dan orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman. Ampuni Allah. Artinya bila ada orang berilang ke rumahnya yang beriman kepada Nabi Nuh, beriman kepada Allah, ampuni dosanya. Kemudian siapa lagi? Walil mu'minina wal mu'minat, yaitu seluruh orang-orang mukmin laki-laki, seluruh orang-orang mukmin perempuan seluruh dunia dimintakan ampun oleh Nabi Nuh. Jadi kada cuma dirinya, orang tuanya dimintakan ampun, orang-orang yang beriman kepadanya dimintakan ampun, dan seluruh orang beriman di muka bumi di dunia dimintakan ampun oleh Nabi Nuh. Nah, minggu kemarin sudah sedikit kita bahas masalah istighfar. Artinya hampir setiap nabi itu beristighfar. Nabi Muhammad beristighfar, Nabi Ibrahim beristighfar, nabi-nabi yang lain termasuk ini malam ini Nabi Nuh beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Istighfar itu selain mohon ampun atas kesalahan dosa kita, manfaatnya banyak. Mungkin lain waktu kita khusus membahas fadilah istighfar. Mungkin lain waktu insya Allah. Kita habiskan dulu pembahasan kitab Munajat. Belum lihat nih, anak habis sudah. Tinggal surah Al-Falaq dan An-Nas habis. Mungkin habis ini, apa hendak belajar pulang? Kita lanjutkan gak keadaan ya? Oh lanjut. Oke, nah ada habis ini mungkin masalah fadilah istighfar. Artinya apa? Semua nabi-nabi itu beristighfar kepada Allah. Fungsinya selain minta ampun, fungsi istighfar itu di dunia ini banyak fungsinya. Ada tiga, minggu kemarin belum sampaikan. Ini tiga nih hanya sedikit, masih banyak lagi. Satu, Allah akan melepaskan permasalahan hidup kita berkat istighfar. Ini hadis sahih Imam Muslim. Kemudian yang kedua, Allah akan melapangkan kesempitan hidup kita. Yang ketiga, warzaqahu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki untuk kita dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Istighfar itu hebatnya istighfar. Jadi jangan dikira istighfar itu cuma menghapus dosa, tidak. Manfaatnya luar biasa untuk kehidupan di dunia. Siapa di antara kita yang tidak ingin lepas masalah hidup? Pasti semuaan. Siapa di antara kita yang ingin hidupnya lapang, bebas dari kesempitan? Pasti semua.